Hai, Assalamualaikum. Hai korang. Okey, hari ni kita nak terangkan cara nak pakai Wonder lah. Okey, produk Wonder dengan Well Nature sebab Intan suka pakai pencuci muka Well Nature yang ini. Okey, sebabnya bila cuci banyak kali pun kulit tak kering. Alright. Okey, yang ini Intan pakai sebelum cuci muka. Biasanya Intan pakai 2 kali seminggu. Okey, yang ini adalah peeling gel tau. Betul ni. Okey, peeling gel ni cara kita pakai adalah korang sapu sekata dan korang biarkan dia kering dan korang cabut perlahan-lahan dia punya gel dia dan korang akan rasa macam mana dia punya skin memang best sangat. Dia akan buang kulit-kulit mati korang. Dan korang akan pakai pencuci muka Well Nature. Well Nature ni ini yang kita suka ni sebab dia akan buat kulit kita moist walaupun kita cuci kerap-kerap sangat. Okey, selepas tu kita akan pakai toner. Ha, toner ni okey. Kita boleh cakap apa eh? Toner ni memang moist, memang best. Okey, banyaknya produk Wonder ni, Wonder Lab ni dia kulit akan jadi moist anjal tau dan yang paling penting dia bersih. Okey, korang tengok. Okey, lepas pakai toner, Intan biasanya akan pakai serum. Okey, serum ni pakai sikit saja sekata satu muka. Okey, yang ini face oil. Okey. Facial oil ni biasanya kita pakai dengan moisturizer. Kita akan campur sikit setitik dan sapu rata kat bahagian muka. Okay, untuk face mask, kita pakai yang 7 days ni sebab kita busy juga. Tapi korang yang sangat busy, kalau korang tak larat nak pakai skincare yang banyak-banyak ni, korang pakai saja Wonder Dewi Sheet Mask ni. Okay, Wonder Dewi Sheet Mask ni ada 7 hari, 14 hari dengan 28 hari. Bila korang pakai, okay, pakai ikut turutan dia tau. Macam ni, dia punya how to use lah. Dia ada 4 sheet, 4 jenis sheet ni. Dewi Hydro, Dewi Prepare, Dewi Soot, Dewi Bright. Okay, kita tengok kalau first day ni korang pakai yang treatment dulu, baru tu hydrating. So bila 7 hari tu pakai pun dah nampak ke sana. Then korang tengok kalau pakai yang 28 hari sebab cycle kulit kita 20 hari tu memang dia akan berubah, berubah, berubah. So skin tu akan lagi flawless. Alright, nanti ada masa kita akan buat tutorial pakai ya. Bye.